Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina 19 Juni 2022. Serangan terhadap Severodonetsk berhasil dikembangkan unit milisi rakyat Republik Rakyat Lugansk yang didukung oleh Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah membebaskan pemukiman Metyolkino. Beberapa unit Angkatan Bersenjata Ukraina meninggalkan area operasi karena kondisi moral dan psikologis yang rendah, serta kurangnya amunisi dan pasukan logistik. Dengan demikian, satu peleton kompi ke-1 dari batalion ke-1 dari Brigade Infanteri Mekanik ke-57 yang telah bertahan di dekat Lisychansk meninggalkan persenjataan berat dan meninggalkan posisinya. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus meluncurkan serangan ke fasilitas militer yang berlokasi di Ukraina. Pada pukul 12.30, rudal berbasis laut jarak jauh kalibri yang presisi diluncurkan ke pos komando pasukan Ukraina di dekat desa Sirokayadacha wilayah Dnipropetrovsk pada saat diadakan rapat kerja para komandan kelompok operasional strategi Alexandria. Serangan itu menewaskan lebih dari 50 jenderal dan perwira angkatan bersenjata Ukraina, termasuk staf umum, kelompok Kakhovka, pasukan serangan udara dan unit yang beroperasi ke arah Nikolaev dan Zaporozhye. Pada pukul 8.20, rudal jarak jauh presisi tinggi kalibri menghancurkan 10 howitzer M777, 155mm, dan hingga 20 kendaraan tempur lapis baja yang dikirim oleh Barat ke rezim Kiev selama 10 hari terakhir, yang berlokasi di pabrik transformator di Nikolaev. Pada pukul 7.20, rudal berbasis udara presisi tinggi menetralkan eselon personel, persenjataan dan peralatan militer dari Batalion 1 dari Brigade Mekanik Independen ke-14 yang tiba dari Vladimir Volinsky ke area operasi di Donbas. Serangan di titik pendaratan di dekat stasiun kereta Guminiha wilayah Dnipropetrovsk mengakibatkan musnahnya lebih dari 100 prajurit Angkatan Bersenjata Ukraina, 30 tank dan kendaraan tempur lapis baja. Pada pukul 2.05 pagi, personal Brigade Infanteri Mekanik ke-56 dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina dinetralkan di dekat Selidovo, Republik Rakyat Donetsk. Serangan itu mengakibatkan eliminasi hingga 20 militan, termasuk tentara bayaran asing yang merupakan bagian dari brigade yang disebutkan di atas, serta dua kendaraan tempur yang dilengkapi dengan sistem peluncuran roket ganda grad, 10 kendaraan tempur, infanteri, dan pengangkut personel lapis baja. Terus saksikan Tribun Hot News lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!